teman-teman, kembali lagi bersama Bang Ci in the house. Yo, jadi di video kali ini Bang Ci bakal bermain dengan kecoa. Kecoa terbang yang dibuff abis-abisan ya. Jadi Bang Ci bakal nunjukin ke teman-teman gimana kehebatan hero yang satu ini setelah dibuff. Tapi ingat teman-teman, ini hero yang harus cepat-cepat nge-endin game. Jadi kalau kalian setim dengan tim yang gak mau menyelesaikan pertandingan, siap-siaplah kalian kalah dari pertandingan itu. Mau sehebat apapun kalian, intinya itu ya. Jadi kalau kalian gak bisa nge-endin game cepat-cepat ya, kemungkinan besar kalahnya bakal gede. Karena Kreena itu di late game itu agak susah. Bukan agak susah, susah banget ya. Ini item build-nya yang versi Bang Ji. Bang Ji bikin item pertama, item jungle-nya ini. Kenapa ini? Karena dia itu lembek banget. Base damage-nya udah gede, tapi dia lembek banget. Kedua, bikin boots ini atau sonic boots tergantung kondisi. Kemudian berikutnya adalah rank breaker. Keempat adalah frost cape. Kelima ini kalau musuhnya banyak tank bikinnya murah masa. Kalau banyaknya archer dan mage atau mage bikinnya fenrir toad. Yang terakhir adalah medallion of troy kalau ada magic ya. Ini adalah build-nya teman-teman. Sedangkan untuk arcananya Bang Eji bakal pakai full attack aja. Ini onslaught yang tengah, yang kiri, yang kanan, yang tengah assassinate, yang kanan pakainya dragon claw. Semua physical attack armor pierce ya. Sedangkan yang terakhir adalah talentnya kita bakal pakai panis. Jadi kita langsung lihat aja deh, Bang Ji bakal nunjukin seberapa kuatnya hero satu ini setelah update. Tetapi ingat teman-teman, ini hero bukan hero yang late game banget. Jadi sebisa mungkin ya, ya susah sih kita ngomong sama tim kita gitu loh. Kalau bisa kita nge-endingnya dengan cepat gitu loh ya. Karena kita bisa manfaatin keunggulan network di awal. Kreena itu gampang banget ngekillnya, dia itu tipe-tipe Batman gitu. Jadi kita langsung lihat ya teman-teman, gimana aksinya dalam game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi kita bakal langsung lihat aja ya, gimana kehebatannya si kecoa terbang ini setelah dibuff. Apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua gitu loh ya. Damage-nya kan hampir 2 kali. Masuk TP gak bang? Masuk celana dalam aja dah. Masuk celana dalam. Masuk celana dalam in the house yo. Mid kita kok Superman? Superman atas aja. Atas senial deh. Superman-nya observer. Yah, ngambil-ngambil ESP lagi ya lah. Minggir dong. Udah tau Kreena butuh ESP cepet, malah diambil-ambilin lagi. Superman jangan deket-deket. Gue kasih tau tuh jangan deket-deket. Gue butuh EXP, jangan lo ambil-ambilin. Kalau ambil-ambil yang di lane bawah aja tuh. Atau atas tuh, senior kan gak gitu butuh EXP di early. Butuh sih, dia butuh level 4 semua, kacau sih. Serba salah juga gitu loh. Gue tau dia mau jagain teman-teman. Bentar ya. Gue bakal. Nah, kita bakal cepet-cepet level 4 dulu. Level 4 dulu, baru kita bisa nge-kill. Nah, kita udah bisa nge-kill nih. Telat kan, tadi kita ESP-nya diambil Superman soalnya. Jadi kita agak telat dikit ke bawah. Dikit-dikit teman-teman, kita level 4 dulu ya. Jadi sebisa mungkin jangan ambil ESP jungler yang kayak gini teman-teman. Wah! Dia gak punya skill kabur, mati dia. Nice, malah skill 3 gue gak kena teman-teman. Nah, kalau kita pakai Kreena sebisa mungkin kita nge-push tower-nya cepet teman-teman. Kenapa? Karena ini hero ya. Lemah banget di late game untuk jukanya salah move lagi. Pakai acara salah move lagi. Nice banget Superman. Sakit juga damage gua. Ya apa? Gua bakal bersih-bersih dulu karena teman kita pasti balik tuh jagain bau dong. Gua ngambil hutan nih. Tapi kayaknya bakal dicuri deh nih. Bentar dulu. Gua reset dulu. Sini gua reset. Oke, udah reset, udah reset. Oke, kita bunuh Superman-nya. Akhirnya bisa ninjak nih, bahaya nih. Aduh, gak sempet. Sakit, 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 sakit. Mati dia tapi. Dadah. Tolong. Ayo juga, ayo juga, juga. Ayo juga. View-nya lag tuh. Jukanya takut sama Vio, coy. Jukanya takut sama Vio, kayak dipilih film. Mudah amat deh. Oke, damage-nya sakit banget. Damage-nya sakit banget, gue akuin. Tim hero satu ini sakit banget. Towernya hancur dah. Gue gak ada HP, gue harus cepet-cepet nih. Kayak di film-film jukanya. Dia takut sama Vio, dia bilang Vio serem, anunya gede. Anunya gede, Vio anunya gede. Gue gak berani. Kena mati deh dia.
Gue harus balik dulu teman-teman. Gue sekarat banget. Habis itu gue ambil merah, habis itu kita ngebunuh lagi. Kelemahannya dia gak bisa disabler, jadi kita bakal susah banget bunuh Seniel gitu loh. Kita bakal susah banget bunuh Seniel. Kita bisa ambil, tadi harusnya kita dapat tower setengah gitu loh di bawah, tapi sayangnya towernya gak dapat. Kayaknya gue butuh bantu atas deh, kita butuh bantu. Iya, oh gue kira diambil. Sabar. Ras, jangan mati Ras. Sabar ya Ras ya. Gue bakal menunjukkan potensi hero satu ini. Juga gak bisa lawan Seniel, jadi tai jukanya. Ya udah lalu cicil-cicil dulu. Ntar gue bantu. Nah, Superman-nya datang tuh. Nah, nice, execute. Good, 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 good. Maksudnya ada magic ya, ada tulen. Tulennya main offlane ya. Kuat juga sih tulen offlane. Tapi sekarang gak ada Endure ya, teman-teman ya. Eh. Wah, pintar juga dia. Ah, belum bisa lari. Gila, terbangnya kenceng banget bisa ngejar Superman, teman-teman di awal-awal. Kece, 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 kece. Kece, kece, kece bare, teman-teman. Ya ada airnya lagi. Airnya gak punya boots ya. Pelan banget larinya kayak bencong gitu. Gue bunuh. Kabur. Dia mau nginjak tuh. Mending gue bunuh Viu dah. Viu. Rasnya sekarat ya. Kita kalah tower teman-teman. Maksudnya main Viu soalnya. Ini gue bingung banget. Ini mau bantu yang mana. Mending gue bantu yang atas deh abis ini. Berat nih. Gue bersihin creep dulu deh. Sini loh. Nice. Senialnya numpang datang ya. Sebentar ya. Kita bisa abisal buat memperkaya teman kita. Jadi saya mati dong. Ya udah abisal dulu, abisal dulu. Wow, 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 wow. Ini pertandingannya lumayan seru teman-teman. Lumayan ketat. Soalnya teman kita kalah lane atas bawah tengah. Gue bingung. Susahnya ini nih. Susah kalah lane atas bawah tengah gimana coba. Kita gendongnya susah. Mati gak tuh? Mati airnya dah. Gue hampus tengah dah. Udah apa sih Superman? Supermannya gue bunuh nih. Mau kemana lo? Mana maksudnya dia? Matiin dulu. Nah, mati nih. Tapi Superman kita mati juga sih. Matiin nih. Wuh, sakit coy. Nice. Bagus sekali teman-teman. Ayo push bawah, push bawah. Kenapa Seniel kita mati terus ya? Susah sih Seniel lawan itu teman-teman. Bisa sih bisa, sabar-sabar. Tunggu creep dulu gua. Lihat teman-teman, kita combo-combo ya. Tower, hancurin towernya. Oke. Ah, ini harus cepet-cepet teman-teman. Kalau main pakai ini, kalau enggak kita bakal kalah nih. Karena ini hero lembek banget di late game. Gitu loh. Bener-bener gak enak banget main di late game pakai hero ini. Tapi di early enak banget. Early-nya kuat banget. Di late-nya jelek banget. Kelemahan dia itu doang. Tengah jebol. Nice. Sambil gue ambil merah dulu biar bisa bunuh Swordman. Superman. 76. Bentar ya. Jangan sampai ke jebol tower kita. Oke. Oke, okay. Menang network kan? Imbang-imbang. Aduh, one hit coy. Ayo Ras, bantuin Ras. One hit tuh. Coy, bantuin coy. Ras coy, dorong coy, pakai skill 3 lu coy. Skill 3. Nah. Jalanin gua. Ya elah malah mati semua coy. Sama tulennya coy. Berat banget ya. Rasnya telat, skill tingginya telat banget teman-teman. Kita butuh burst damage di awal. Dia simpan sama dia sampai lama banget. Dia mau pakai buat last hit. Harusnya skill 3 nya dipakai dulu di awal. Tulennya jadi kaya nih. Mundur, aduh dia malah bunuh diri lagi. Skill 3 mati loh. Untung aja tulennya gak ada skill 3. Ya mati loh. Waduh capek banget nih gendongnya. Ayo kita gendong ya gendong. Untung aja. Matiin tuh. Skill 3. Nah. Untung aja. Nyaris. Gue sempet sadam dia.
Tapi gue sekarat, tapi dapat legendarinya lumayan teman-teman. Ini udah legendari juga tuh tadi. Gila networknya gede banget tiba-tiba. Buset, yang ngakin orang banyak banget. Nah, nice banget tuh. Yah, yah, Superman takut sama Violet. Tolong, disatet namanya. Superman takut Violet teman-teman. What the hell? Superman takut Violet teman-teman. Bisa main Superman lihat orang bunuh Vio. Ini Superman takut Vio, sumpah. Kayak di film-film. Superman takut Vio, coy. Superman takut Vio. Ini juga cepet juga sih ininya bunuh ini, teman-teman. TB-in dong Superman, what the fuck? Wah, gak jelas sumpah. Superman gak jelas banget. Kabur deh. Waduh, Superman-nya gigi-gigi. Padahal udah mau legend loh Superman-nya. Bingung juga gue. Oke. Udah mulai berat teman-teman permainannya ya. Udah agak late itu agak susah teman-teman. Kacau ini. Kacau. Berat banget nih. Kita butuh nge-push nih. Kita gak bisa main gini terus. Oh, ada yang AFK. Sukanya AFK coy. Oke, gak bisa kabur pakai skill 3. Kabur. Mana teman gue? Oke, nice. Kuat banget hero gue ternyata. What? Jangan kasih kabur, kejar terus. Ya, masih semua, buset. Ini kayak main sendirian coy. Sumpah, tag. Kuat banget sih. Emang, kalau sekarang ya 4 lawan 5 lagi nih. Ayo. Attack. Ayo Superman, maju. Masa takut view sih. Nice. Turnya dulu aja deh. Kabur. Sabar. Kabur, gua mati dah. Enggak. Dihilangin Superman. Ya! Skill 2 gua baru ready. Rata dah kita. Kayaknya si Juka udah balik lagi teman-teman. Ini masih ada harapan. Bisa. Gua malah bikin fan retort lagi. Enggak apa-apa sih biar bisa ngancurin tower. Untung aja view mereka rada-rada linglung gitu mainnya teman-teman. Oh my god, seru sih. Ini lebih seru sih. Habis ini kita bikin mental ultra sih. Tulenya sakit banget, tapi tulenya juga lembek banget. Dia udah bikin, oh dia bikin item endure teman-teman. Dia bikin item endure. Oke, jadi dia udah bisa endure sekarang. Sialan. Sabar kalian ya, aku pecahkan kalian salah satu. Seru banget coba. Rebutan. Skill 3. Nah, untungnya tulenya dual Garut tuh. Nah, gucup. Ah, mati tapi sama aja tulenya dapat buff biru lagi. Dia gak bisa bunuh tulen lagi. Tulennya udah punya ini. Item endure. Oke, sabar kita berburu tulen dulu. Superman. Nah, tulennya nih. Mati loh. Ah, dia lupa pakai itemnya, kocak. Untung botnya jago, temen-temen. Itu yang mainin bot tadi. Supermannya dulu deh. Mau kemana lu? Oh, mati lu. Jukanya mati lagi. Mana airnya? Itu dia. Mau kemana lu? Rata kalian. Kuat banget hero gua. Nantangin hero gua lu. Gila hero-nya. Super strong. Kuat banget teman-teman. Tapi kita harus nge-enin ini loh. Teman kita gak mau nge-enin gitu loh. Susahnya gini permainan ini. Jadi gue cuman ini sekalian nunjukin contoh sih teman-teman. Kalau teman kita gak mau nge-enin, ini bakal berat banget buat kita. Kita bakal kalah. Feeling magic bukan mental down ya, tapi emang ini hero gak bisa lead banget teman-teman. Kalau teman kita masa lead terus, kita ngandelin teman kita. Kalau teman kita gak bisa diandelin, siap-siap aja kita kalah gitu loh. Karena teman kita dari tadi gak mau nge-push gitu. Gue juga bingung gimana caranya. Mereka lebih gak ada yang fokus objektif. Gue setiap main Kreena itu selalu kayak gitu. Bingung juga gue. Gue kan gak bisa inisiasi setiap peperangan gitu loh. Nah ini nih. Temu nih.
Bentar. Turun dulu gua. Oke, enggak tuh. Nah. Nah, turunnya mati nih. Tower tengah nih, duit nih. Udah amat lah gua sama yang lain. Objektif, bro. Ya, mati gua. Mati juga sinyalnya. Susah juga sih gua. Mau fokus ke objektif, mau fokus ke kill hero. Kalau kita nggak nge-push, teman kita nggak mau nge-push. Soalnya hero teman kita kayak gini lagi. Terpaksa gua nge-push. Objektif malah gua mati. Waduh, berat banget nih. Sinyal yang 06. Buset, sinyal nggak bikin item jungle sampai jadi. Waduh, kita kasih tau deh. Capek nih. Sinyal, item jungle-nya jadiin. Biar ada defense gitu loh. Butuh kesabaran sih main kayak gini. Dia langsung bikin item magic defense gitu loh. Buat apa coba? Oke. Dijawab juga sama dia. Gue kira gak bakal dijawab. OTW, OTW. Jangan mati dong. Aduh, rame. Nah, dijadiin tuh sama dia. Mantap, mantap, mantap. Bagus, bagus. Dia mau injek tuh. Oh, enggak. Oh, nice. Nice banget. Mana tulennya? Nah, satu mati. Jangan mundur dong. Hajar terus dong. Yah, dapat padahal tadi. Sepertinya ragu terus dari tadi. Ini gak berani. Gue harus bunuh tulen sama bunuh view-nya dulu. Nah. Nah, tulennya mati nih. Sekarang giliran view-nya. Nah. Mundur. Waduh, gue ditolongin sama dia. Maaf, maaf, maaf coy. Gue yang salah coy. Sorry. Sorry. Maaf ya, channel ya. Item gue udah penuh nih. Oke teman-teman, saatnya kita bikin item seperti Hercules Madness dan Acer Glory. Kita punya Acer Glory dulu aja. Di sini gue udah melakukan tugas gue dengan sangat baik sekali. Kita ngebunuh Vio sama ininya. Tulen, Vio, Tulen, Vio, Tulen, Vio, Tulen. Itu doang. Gue butuh buff merah nih. Push bawah. Bentar, gue ambil buff Fury dulu. Bawah aja. Bawah yuk, bawah yuk. Oh my god. Ayo sini, sini, sini. Ayo, ayo. Enak banget liat teman-teman. Skill satunya kayak gak ada cooldown. Buset, bisa solo dengan cepet ini. Tunggu, gue ngejar tulennya aja. Tulennya mana? Itu dia. Mana tulennya? Itu dia. Ya, dicuri ya? Oh, enggak. Ah, dicuri, cu. Gue fokus ke tulennya. Yah, mati dah. Kacau banget dah. Tulennya bebas banget. Mundur, 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 mundur. Jangan mati. Nice. Jangan mati, jangan mati, mati, mati. Oke, gak apa-apa. Lane kita maju semua. Tadi gue mau fokus ke tulen. Malah DS-nya kecuri lagi. Juang dulu deh. Maksudnya gak bakal bisa nge-push sih. Tapi mereka punya view ya. View-nya bisa nge-attack-attack gitu. Oke. Kita punya ras. Aduh, inilah susahnya. Ini yang gue bilang teman-teman. Ini yang gue bilang gitu loh. Beratnya main hero yang satu ini gitu loh. Bener-bener berat banget. Kalau mau nge-anin teman kita gak bisa nge-anin aja. Nice. Ah, gak mati. Oh, nice, nice, nice. Bentar, jangan mati dong. Jangan mati, please. Please, jangan mati. Nah, yang belakang gue yang ngurus. Gak mati kan? Nah, ini mati nih.
Gue ada bisa Ancestor Glory. Tag terus. Dia gak tahu gue punya Ancestral. Oke, nice. Rata lagi. Berat banget nih. Ini yang gue takutin. Hal yang gue takutin benar-benar terjadi. Attack, sempat. Attack sini. Sini. Langsung. Kali gue udah kepake ya tadi ya. Berantakan sudah. Hercules mana habis, Ancestor Glory habis. Berat banget nih permainan. Ini yang gue takutin teman-teman. Ini yang benar-benar gue takutin gitu loh. Kita nggak bisa nge-endin gitu loh. Senielnya bikin Seniel bikin itu apa namanya? Mail of Pain juga ya. Ambil Seed of the Lost. Bisa menang teman-teman. Musuhnya 2 magic, 3 fisik. Oke, nice. Bisa teman-teman. Kita bakal berusaha ya. Ini benar-benar permainan yang bakal berat. Gua siapin Ancestor Glory dulu. View-nya dulu sama Tulen. Nice, didorong Tulennya. Mana tulennya? Tulennya mana, Cuk? Wah, dia pakai endo lagi. Mati enggak tulennya? Oke, tulennya mati. Nah, nyasar dia. Nice. View-nya, coy. Nah, nice. View-nya mati. Nice. Ini juga mati nih. Lihat nih teman-teman, skill gua enggak ada cooldown-nya. My god, creep kita gak ada yang maju lagi. Baru sampai situ. Kacau teman-teman, gak bisa teman-teman. Berat banget. Gila gak nih permainan? Ini permainan yang gila itu loh. What the hell? Gak menang-menang teman-teman. Ini yang gue maksud gitu loh. 30 kill juga gak bisa gendong ini. Ini feeling gue kita bakal berat banget. Dari tadi yang ngebunuh si Vio sama Sulen gue doang. Tadi gue salah sih, gara-gara di DS salah. Kalau di DS gue bener teman-teman. Udah end ini permainan. Sekarang masalahnya gue bingung ini. Item gue ganti Seal of the Lost aja deh ini ya. Ganti Seal of the Lost aja teman-teman. Oke, item defense kita udah ganti. Sementara gue pakai ini dulu. Tapi gue nanti abis ini gue jual kalau gue sekarang. Jangan mati dong. Kita harus nge-push creep dulu nih. Kita harus nge-trap nih. Cari Vio. Iya, cari Vio. Superman juga boleh sih. Adanya Senia lagi. Creep-nya majuin. Creep majuin dulu. Oke. Let's go. Oh, view tuh. Keburu mati gue. Mundur. Kalah nih. Aduh, gue kena trap lagi. Kebalik malah gue yang kena trap. Sialan. Kebalik harusnya jual ini pakai Ancestor Glory dulu teman-teman. Apakah kita masih bisa ngedev? Berat banget. Akhirnya kalah sih ini. Gak apa-apa lah. Jadi intinya kalau main Creep Knight itu gak bisa late game teman-teman. Kita gak bisa gendong tim kita. Kita cuma bisa gendong di awal gitu loh. Kalau kita berharap ngegendong tim kita di akhir itu berat banget. Kita ngarepnya dari tim kita. Kalau tim kita gak bisa diharapin ya kita masih kalah gitu. Kalau di late game ya. Jadi harusnya tadi di early game udah di-endin. Jadi loh teman-teman, gameplay Bang J ya. Sayang banget harus kalah. Tapi udah baik banget kita mainnya. Ya tapi ya gitulah. Gak tau jukanya AFK atau gimana 405. Kita nge-kill 28 kali, tapi tetap gak bisa ngegendong tim. Karena tim kita
gue gak ngerti sih, gue bingung juga jukanya. Aduh gak ngerti lah gue. Gue gak no comment lah, item jukanya aja gak lengkap gitu loh. Ya AFK teman-teman. Jadi semoga teman-teman terhibur. Dan menurut Bang Aje, hero ini bagus ya, tapi harusnya main bareng tim. Kalau main solo pakai Krina, udahlah, gak bisa teman-teman. Kita harus komen teman-teman kita terus. Kita harus kasih tau, ayo cepet nge-en. Lihat tuh, sampai MVP-nya gue tuh lebih gede dari MVP-nya musuh. Karena kita mau nge-enin gak bisa-bisa teman-teman. Temen kita gak tahu goalnya gitu loh. Gak tahu kalau Krina itu gak bisa late game. Mereka masa ngedive late game terus. Jadi gitu ya teman-teman ya, video kali ini semoga kalian terhibur walaupun kalah ya. Sekian ya teman-teman. And pastinya Bang Aje bakal update lagi dengan gameplay yang kalah serunya, dengan hero-hero yang bakal di update lagi. Jadi semoga terhibur. And see you again in the next video. Bye bye. Tung 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 t